Selamat pagi, Sobat Untung. Semoga Anda beruntung hari ini. Jangan lupa kopinya pagi ini. Pagi ini kita akan mereview sebuah lensa favorit dari Fujifilm, yaitu 10-24mm. Di 35mm format, lensa ini sama dengan 15 hingga 36mm. Dia mempunyai f/2.4 hingga 2.2. Lensa ini termasuk istimewa di Fuji karena Fuji memberikan coating HT, EBC, juga ada additional coating di elemen paling belakang. Dia memiliki 14 elemen di 10 grup dengan 4 aspherical lens dan 3 ED elements. Lensa ini fokusnya internal, tidak ada barang yang keluar. Untuk autofocus juga sangat silent, nggak ada suara. Dia sudah menggunakan stepping motor. Dan untuk jarak minimal fokus adalah 24 cm. Di 24 mm, pembesaran maksimal adalah 0,16 kali. Tidak terlalu dekat, tapi lumayan. Untuk diafragmanya, dia tidak terlalu bulat, dia ada 7 blade, tapi cukup smooth. Ini adalah lensa favorit ya, untuk yang suka vlogger atau selfie, karena 10mm. Dan untuk landscaper juga ini sangat favorit, karena lebar. Kita akan sampel foto di 10mm f4 dan f8. Dan sekarang 18mm di f4. Dan F8, dan yang tadi kita zoom lagi ke 24 mm, F4, dan F8. Berikutnya kita lihat sampel foto lagi di 10 mm, F4, dan F8. Lensa ini di 10 mm sudah tajam, dan 18-24 kita zoom pun juga semuanya tajam, baik di F4 ataupun di F yang lebih kecil. Dan yang terakhir, kita akan lihat lagi di 10mm F4, 18mm F4, dan yang terakhir kita zoom ke 24mm F4 juga. Di akhir review ini akan saya kasih sampel-sampel foto lain juga di range 10mm hingga 24mm. Jangan lupa subscribe channel ini dan beri komentar di bawah. Demikian review untuk lensa Fuji 10-24. Adalah lensa yang sangat recommended untuk vlogger yang suka selfie karena 10mm dan juga untuk landscaper karena lebar sekali. Kalau ada mobil lensa ini, ada link deskripsi. Ada link untuk pembelian lensa ini di deskripsi bawah. Sampai jumpa besok pagi untuk review lensa lainnya. Selamat pagi.